Yang satu ini adalah pengusung kebanggaan anak-anak STM. Tadi teman-teman SMP sempat dibawa. Siapakah dia? Rahmat! Seseorang bisa menjadi juara karena fokus pada tujuannya. Bagi saya tidak hanya itu. Menikmati proses menjadi seorang juara dan menyerap semua hal yang baik di sekitar saya adalah modal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ada orang tua gue ngelihat gue pakai jas. Wes. Keren lu, Met. Kayak caleg gagal. Katanya banyak yang bilang gue mirip Babe. Nih orangnya yang rambutnya kayak rimba-rimba aneh itu. Gue pengen ikut lu nih, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku nih Babe ya, aku nih gak tahu dipanggil Babe, mungkin aku baik jadi Babe, baik bet. Tapi ah sudahlah. Lu jangan girang, najis banget gue dimiripin sama lu. Gue kalau lihat Suci 5 ini gue inget sama Suci 3. Di Suci 5 ada Regen, komik dari timur. Di Suci 3 ada tuh, Ari Keriting. Komik dari timur, juara 3. Di Suci 5 ada komik absurd, Indra. Di Suci 3 ada tuh, Viko, juara 2. Di Suci 5 ada komik yang suka act out. Di Suci 3 ada komik yang suka act out, juara 1. Suci 5, lu tahu kan siapa juaranya? Ya belum tau lah, belum diumumin. Sotoy lu semua. Set dah. Tapi kalau misalnya ini kompetisi pakai SMS, ya gue yakin gue yang juara. Serius. Regen palingnya cuma Bima dan sekitarnya yang ngirim SMS. Indra, paling yang ngirim SMS benda-benda mati. Plastik. Gue yang ngirim SMS, anak STM seluruh Indonesia. Bukan SMS dukungan, ngajak tawuran. STM 1 Lok Sumawe. Kapan nih bang tawuran di perbatasan Selat Sunda? Serius gue pernah dapat mention kayak begitu. Siapa sih tuh? Ngaku nih siapa yang gitu nih. Tapi 5 bulan gue nulis materi, hadiahnya puluhan juta. Bagi gue mah gak ada rasanya. Orang kalau juara duitnya buat bayar utang orang tua gue. Tapi gue yang gue suka dari orang tua gue tuh gak membebani gue menjadi juara. Ya gak apa-apa juara 3 juga. Tapi sampein pesannya, minjem duit sama Regen sama Indra. Ain lo, beban juga gue. Aduh, astagfirullahaladzim gue sedih banget gitu ya. Dan tuh, orang tua gue tuh, yang berdua tuh, tepuk tangan dong buat mereka. Mereka ini keren. Tuh, bokap gue, emang tamanya serem dia. Kalau di rumah tuh kayak tim pemburu hantu gitu. Nih yang paling apa berambisi mah itu bokap gue dibawa ke Banten, ke dukun, demi Allah, serius, beneran ke dukun ya, waduh, datang disembur, wah, bokap gue, wah nih jampe-jampe paling mujarab nih met, tadi mbak dukun jampe-jampe, bukan, hari ini puasa ya, saya lupa. Untung lagi minum, coba enggak lagi makan, aku disemprot rendang. Emang alam disembur tuh. Aduh, ini lagi nih, muka udah kayak terong-terongan under 21. Ini saya sering lihat di TV nih, bapak ini artis video klip Ajan Maghrib kan? Saya sering lihat nih, artis nge-hacklingnya bangga gue. Udah gitu, gue ceritain lah tentang Suci 5 itu kayak gimana. Wish, dia langsung so tau gitu, ya. Yeah. Santai aja, ya udah gak usah nulis materi. Si Regen sama si Indra itu bakalan ngeblank. Yes. Kamu gak bakalan ngeblank. Kamu kan gak nulis materi. Ya iyalah. Tapi gue waktu ke dukun tuh dikasih apa namanya jampe-jampe kayak begini nih. Sami Riko Domi Kopa Ndut-Ndutan. Serius, lu pakai itu pasti lucu. Tadi ada beberapa tuh, kurang lucu tuh pak.
Ini gimana ceritanya Pak? Kita udah jual rumah kita, gimana ceritanya? Orang rumah kita ngontrak. Dan juga apa namanya ya? Gue kalau misalnya di sini gagal, misalnya gue juara 3 gitu ya, wes gue bakalan pulang ke rumah gue, ngehibur orang tua gue, ya kumpul semua, Sami, Riko, Domi, Kopa, ndut-ndutan. Gue rame selamat malam. Itu beneran tuh ke dukun itu? Iya. Serius sampai demi Allah tadi lu? Iya. Dukunnya ada di sini tuh. Mana-mana? Tuh yang gimbal, babe. Enggak-enggak. Ya kita lihat aja mudah-mudahan hasil dari dukun itu bermanfaat ya. Karena kayaknya gue juga butuh. Ya, makasih. Makasih Kakak Radit. Matt, aku lebih suka yang kedua. Keren banget yang kedua semuanya. Tadi lu sempat juga ada tersendat, aku nggak tahu kenapa sempat mikir banget kayak gitu. Walaupun ini nggak jelek sama sekali nggak jelek. Tetap keren banget, men. Makasih, Om Indro. Buat Rahmat. Oke. Okay.